Inilah sajadah dengan gambar yang menyesatkan. Kesatu, sajadah bergambar kepala babi. Pada sajadah ini, terlihat sangat jelas motif seperti kepala babi, lengkap dengan telinga, mata dan hidung babi di tengahnya. Kedua, sajadah bergambar seekor anjing. Pada sajadah ini, terlihat sangat jelas gambar atau motif seperti seekor anjing yang sedang duduk. Sungguh mustahil jika seseorang yang sholat di atas sajadah ini tidak melihat motif anjing tersebut. Ketiga, sajadah bergambar setan bertanduk. Pada sajadah ini, nampak gambar aneh yang mirip sosok setan bertanduk. Gambar tersebut tepat berada di atas gambar Ka'bah. Keempat, sajadah bergambar wajah iblis. Pada sajadah ini, juga nampak motif wajah iblis yang sangat menyeramkan. Seseorang yang sholat di atas sajadah ini pasti akan berimajinasi sosok iblis merah yang menyeramkan. Wallahu a'lam bishawab.